that carefully. Thank you. Oke, ini Pasar Senen blok 4 dan 5 ya. Jadi 4 dan 5. Ada juga hotel sini teman 300.000 ya untuk per satu malamnya atau satu hari. Ya. Kalian lihat ya teman-teman, ini banyak banget ya orang naik motor. Sepertinya untuk naik motor jadi kebiasaan bagi masyarakat Jakarta. Tapi dia gaya-gayaan ya, mentang-mentang dia punya motor kayak gitu. Buat kalian mau naik travel, jika Anda punya masalah, ya itu masalah Anda, bukan masalah saya. Masalah saya saja saya lupa, apalagi masalah Anda. Anda siapa? Masalah apa? Oke, halo teman-teman, kalian sekarang sedang berada di dalam bus 10K ya. Saya kenapa naik bus ini? Karena untuk sekalian untuk melihat pembangunan yang ada di sisi stadion JIS ya. Ya, ini saya mulai dari dari stasiun dan terminal Tanjung Priok ya. Tapi tempatnya saya di terminal Tanjung Priok. Oke, buat kalian yang mau naik bus ini, silakan kalian di terminal ya teman-teman ya, supaya lebih enak ya. Nah, untuk tempat penaikan dari bus 10K di terminal Tanjung Priok ada masjid yang kayak gini. Kita bisa lihat aktivitas di sekitaran terminal dan stasiun, banyak sekali kendaraan-kendaraan besar ya. Jadi di terminal ini sangat lengkap banget teman-teman ya. Kalau kalian mau ke luar kota Jakarta, kalian bisa naik bus di sebelah sana. Buat kalian yang mau dalam kota, kalian bisa naik koridor 10 di halte Transjakarta ya, sana di sebelah sana ya. Dan juga ada mikrotrans, kendaraan gratis, dan juga apa angkut transportasi gratis ya, kayak jenis angkut gitu. Tapi kalian harus punya kartu namanya untuk naik dari armada itu ya. Jadi nggak gratis-gratis langsung masuk gitu ya. Jadi kalian harus wajib mempunyai kartu gitu ya. Dan bagi kalian yang mau naik angkot biasa konvensional, kalian bisa juga ya sini, sana. Ini juga konvensional.
yang saya sayangkan sini, kenapa orang-orang Indonesia suka berdagang tapi buang sampah sembarangan ya. Sama juga warga-warganya teman-temannya buang sampah sembarangan. Beda sama-sama negara-negara, kota-kota negara lainnya kayak di Asia Tenggara lainnya gitu ya. Kayak di Thailand itu minim teman-temannya. Kayak di Bangkok gitu. Setiap berapa menit sekali ya. Ini sudah hampir penuh tapi busnya nggak jalan ya. Aturannya sistem penuh gitulah teman-teman ya. Langsung jalan. Jadi nggak apa-apa lah teman-teman ya. Ya nggak apa-apa lah mereka ngobrol-ngobrol gitu ya. Mungkin mereka capek gitu. Jadi mereka healing dulu ya, santai dulu ya. Maksud saya itu adalah supir bus ya. Saya nggak tahu ya untuk kali ini saya ngevlognya saya kayak kesulitan untuk mencari kata-kata lah ya gitu ya. Agak-agak error dikit ya gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah, namanya kita harus terus lanjut untuk bikin video ya. Wow, ini sampai miring gitu ya untuk naik motornya. Beginilah untuk kehidupan di Tanjung Priok. Kita bisa lihat banyaknya kontainer-kontainer yang keluar masuk ya. Dan sini juga ada kereta itu, kereta barang ya. Kayak lokomotif dia masuk ke arah pelabuhan untuk mengangkut kontainer juga teman-teman. Namanya stasiun Pasoso ya. Stasiun Pasoso. Jadi dia melintang di pinggir jalan di arah sana. Tadi saya sudah ngetap kartu di sana. Tapi saya tidak menunjukkan di bagian ini ya. Tadi saya bikin masuk di bagian video saya yang sebelumnya. Ini saya pecah ya supaya videonya tidak terlalu panjang. Kalau ngetep gitu. Thank you.
Desember. Pemberhentian berikutnya Jalan Bar Air 1. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. Next stop Jalan Bar Air 1. Please check your belongings and step carefully. Thank you. Kita melewati perlintasan Meta.
Stasiun Bus ini hampir selesai pembuatan trotoarnya. Tinggal membuat bangunan pelengkap aja ya, kayak material pelengkap gitu. Kayak batu alam dan wedding block. Untuk sebelah sini sudah dibuat dinding-dinding, tinggal pembuatan dari bocoran gitu ya, tulang-tulang dan juga batu alam. Please check your belongings and step carefully. Thank you. Kita akan belok ke sana, Jalan Danau Sunter Barat. Nah ini sudah kelihatan kayak trotoar, tapi masih ada yang belum lengkap ya. Terpasang. Untuk sebelah sini nanti akan dibuat, ini sudah dibuat ya drainasenya. Kelihatan lebih lebar ya teman-teman dari trotoar lainnya. Logistiknya sementara dia ke arah Juanda ya, karena di Gajah Mada atau Mayoboro lagi ada rekayasa, jadi nggak bisa digunakan untuk halte Harmoni untuk ya, keberangkatan dari Harmoni ke arah Jis ya. Kalau yang 14 itu ke arah Terminal Senen sama kayak ini teman, tapi bedanya ini dari Tanjung Priok. Dari terminal Tanjung Priok mau saya, ini juga kawasan Tanjung Priok ya, di stadion itu Kecamatan Tanjung Priok. Ini juga lagi ada pembuatan halte Sunter, Danau Sunter Barat ya, Barat B gitu. Nanti saya akan tunjukkan dah ini. Ini pembuatan halte baru ya, bukan revitalisasi. Ada juga danau, apa pembuatan halte Danau Sunter Barat A juga. Dan nanti ada Benjamin Sweep dan halte Tanah Tinggi. Koridor 14 ya.
tapi sudah ada stop dari matamu ya. Kelihatan sepi ya. Itu memang setelah masuk jalan ini ramai ya orang yang apa ya, yang naik ya. Di rute 14 juga gitu teman-teman. Mulai ramainya dari sini ya. School dan juga Wisma Kemayoran ya, Wisma Atlet Kemayoran. Atas,
warga Kemayoran. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. Dari rumah sakit ya. Next stop, rumah sakit Mitra Keluarga Kemayoran. Please check your room and stay careful. Thank you. Thank you.
kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. Next stop, Pasar Kemayoran. Please check your belongings and step carefully. Thank you. Perhentian berikutnya, Jalan Haji U. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. Next stop, Jalan Haji U. Please check your belongings and step carefully. Thank you. Stiker namanya kacau ya. Dan perhentian berikutnya, Gang L, Hutan Panjat Timur. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. Next stop, Gang L, Hutan Panjat Timur. Please check your belongings and step carefully. Thank you. Sebelah kiri banyak orang berniaga ya. Macam-macam lah jualannya ya. Ada jamu, pokoknya beragam lah. Perhentian berikutnya. Bisa dibilang lah. Jalan D, Hutan Panjang 3. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. Next stop, Jalan B, Hutan Panjang 3. Please check your belongings and step carefully. Thank you. Oke, next lah ya, area kepadatan lalu lintas teman-teman. Menjelang masuk ke Jalan Legend Suprapto. Sempit, kendaraan banyak yang masuk. Ya itulah yang bikin macet ya. Ditambah lagi di sebelah kiri ada kegiatan ekonomi dari masyarakat, ada jual ikan tuh. Nah, ada jual apa lagi, warung-warung. Sepanjang jalan ini saya lihat semua ekonomi hidup ya, banyak orang yang berjualan. Nah, ini ada
jualan pakai payung-payung, jualan telur di pinggir jalan deh. Biasanya kan di warung-warung gitu. Ini ada jasa cetak sih juga ada. Perhentian berikutnya, Jalan Suka Mulia 3 Harapan Mulia. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. Next stop, Jalan Suka Mulia 3 Harapan Mulia. Please check your belongings and stop carefully. Thank you. Orang sekitar juga nggak tahu ya kalau ini mengarah ke arah apa stasiun ini. Dia ada yang nanya ini. Kalau ini kan nggak jauh lagi dari stasiun Senen. Inilah Jakarta, kemana ada banyak aktivitas anak-anak melayangan. Naruto 14 mau ke JIS. Perhentian berikutnya, Jalan Timah Harapan Mulia. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Ya. Terima kasih. Sekarang giliran kita warna hijau. Next stop, Jalan Timah Harapan Mulia. Please check your belongings and step carefully. Thank you. Hotel Legend Suprapto. Please check your belongings.
Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. Bukan lewat ya, kita lihat dari pinggir. Next stop, Jalan Tanah Tinggi 3. Please check your belongings and stop carefully. Thank you. Dilewatin dari bus 2 yang ke arah Monas Progadung, Progadung 1 dan juga 2A yang ke arah Rawabuaya. Dari bawah dia semua teman bus itu yang saya sebut tadi. Rutin 14 kemarin lewat dari bawah. Sana ada lokomotif CC206 lagi berhenti, teman. Semoga kelihatan ya. Nah, itu lokomotif dan juga rangkaiannya ya, kan ya. Ini sama rangkaiannya. Ada juga kereta yang lagi melintas. Ini CC203 ya. Ini CC203. Lokomotif CC203. Lokomotif ini kereta jarak jauh ya. Lintasan kereta di sore hari cukup padat. Kelihatan kita masih tertahan ya. Sangat banyak kendaraan yang lagi menunggu ngantri. Dilebarkan trotoarnya ini makin sempit ya jalannya ya. Jadi lebih baik tidak usah lagi perlebar lah ya. Karena untuk orang mengajak orang untuk naik ke transportasi umum itu tidaklah mudah ya. Pasti rata-rata orang mau ngambil yang instan ya, naik kendaraan motor gitu. Tapi kalau motor kan wajib parkir ya, harus ada apa uang parkir gitu ya, kayak mobil juga gitu ya. Kalau bus kan enggak ya. Ini ada toko bangunan jual cat ya, Dulux. Ada semen tiga roda. Oke, sekelas toko material lah ya, dijual barang elektronik.
lintasan kereta yang terlama ya menurut saya. Jadi untunglah dibuatkan underpass di bawah bagi orang yang mau cepat silakan lewat bawah. Di daerah sini rawan ya, rawan kejahatan ya menurut cerita-cerita orang teman. Saya penasaran ya, mungkin kapan-kapan kita akan lewat sini ya untuk menantang kejahatan teman. Seru ya kalau ketemu gitu teman ya, tapi jangan sampai barang kita hilang ya teman. Segala sudut juga ada polisi. Di sana ada food, ada food street ya. Ah, street food ya gitu namanya. Kebalik lagi rumahnya. Ini dulunya bekas bioskop ya. Waktu demo ini terbakar. Ini dia seperti ini ya, makin parah ya. Enggak tahu nih sekarang milik siapa, apakah milik Pemda?
teater 1 dan 2. Kalau lurus ke Kuitang. Kita muter dari DR Wahidin ya. Perhatian berikutnya. Atrium 1. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. Next stop, Atrium 1. Please check your belongings and step carefully. Thank you. Pemberhentian berikutnya. Atrium 2. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. Next stop, Atrium 2. Please check your belongings and step carefully. Thank you. Pemberhentian berikutnya, RRPAD 1. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. Next stop, RRPAD 1. Please check your belongings and pemberhentian berikutnya. RRPAD 3. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. Next stop, RRPAD 3. Please check your belongings and step carefully. Thank you. Pemberhentian berikutnya, Wahidin 1. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. Next stop, Wahidin 1. Please check your belongings and step carefully. Thank you.
8 atau sampai 7-an kalian tap lah ya. Kartu kalian tap out. Ada orang jualan ya. Oh, toiletnya tutup ya. Buka-buka teman-teman sana ya. Buka ya. Sini banyak orang Batak ya. Ya sama kayak saya teman-teman. Nah, sebelah sana ya orang itu ya biasanya. Kalau sini kayaknya orang lain. Biar suku lain. Oke. Saya akan mengarah ke sana teman-teman, enggak naik kereta ya. Oke, semoga aja baterai kita masih bertahan ya. Ini ada port subsektor dan untuk mikrotrans ini teman-teman ya. Ada. Kalian bisa pilih-pilih lah ya. Oke, kita berjalan sini untuk ke arah halte Senen Sentral ya. Sebenarnya bisa naik 6H teman-teman, tapi kayaknya nggak ada 6H di sana. Kemudian kita jalan kaki aja ke arah halte Senayan Sentral. Oke, ini sekuat dari baterai HP saya ya, karena ini mau habis. Ini jalan Pasar Senen, Jakarta Pusat ya, Kecamatan. Buat kalian mau beli tas atau koper silahkan sini. Dan juga ada ini ya teman-temannya, ada jaket. Banyak sekali pilihan teman-teman. Biasanya kalau di ujung sana malam-malam itu banyak orang yang jualan ya. Sana, pinggir jalan. Ya, untuk mereka-mereka ini orang-orang yang pulang kerja ya. Ini udah sore hari, jam 5. Di dalam bus biasanya juga ramai ya. Yang Jaya. Blok 3 di setelah ini ya. Blok 3. Oke, ini Pasar Senen blok 4 dan 5 ya. Jadi 4 dan 5, sana 3. Oke. Saya jadi banyak tahu lah teman-teman karena kita explore ya. Jadi saya juga berbagi pengalaman untuk kalian. Jadi perbatasan ini adalah blok 4 dan blok 5. Udah ke sana dia blok 3 ya. Wah, enggak. Ini ada skybridge ya. Atau apa penghubung dari bangunan sebelah ke bangunan sebelah ke arah Plaza Atrium. Jadi ini jadi tempat sampah dibikin ya. Kalian lihat. Banyak orang buang sampah ini. Emang itulah kenyataan Jakarta ya teman-teman. Tadi saya muter ya teman-teman dari Plaza Atrium ini ya, lewat dari sana. Oke, ini blok 3. Bagi kalian mau ke blok 3 ya kayak gini ya, dari arah terminal. Kalian bisa lihat ada juga hotel sini teman, 300.000 ya untuk per satu malamnya atau satu hari. Ya. Kalian lihat ya teman-teman, ini banyak banget ya orang naik motor.
Sepertinya untuk naik motor sudah jadi kebiasaan bagi masyarakat Jakarta. Tapi dia gaya-gayaan ya, mentang-mentang dia punya motor kayak gitu. Buat kalian mau naik travel, dari Trans silakan, kalian bisa sana, seberang. Gambar saya miring ya, nggak tahu lah kenapa temennya kacau. Bisa kok ya. Nah ini adalah Pasar Senen Blok 2 dan 1. Sentra kue subuh ada sini teman-teman, bagi kalian mau apa berburu kue subuh silakan. Ada di sini. Untuk petunjuk parkir ada sini teman-teman ya, kalian bisa lihat. Ini ada petunjuknya. Motor dan mobil masuk ke sebelah sini. Dan ada lebih barat di kita sana. Ya, kedepannya saya berharap semoga ini dibuatkan kayak video terang gitu ya. Pasti keren teman-teman. Nah, tinggal 1%. Jadi saya mati ke sini teman-teman. Ya pokoknya itulah ya untuk halte Senen Sentral. Oke, kalian bisa lanjut naik nomor 5. Ya kalau mau naik nomor 5C, kalian bisa apa teman-teman? Ya, kalian bisa di apa? Di Pal Putih. Turun naik gitu teman-teman ya. Naik 5, baru turun di Pal Putih, lanjut naik 5C. Itulah ya. Oke. Untuk 5D juga di halte ini teman-teman. Halte